dan asalkan lo tahu, gue gak pernah takut. Justru gue bersyukur mati dengan keadaan Islam. Hamba yang tidak bisa menolong hambamu itu. Maafkanlah hamba yang... Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Mulid di sana? Apa yang harus saya lakukan, Pak Kiai? Saya menyebabkan Eno meninggal. Saya sudah tahu semuanya. Tenang, Nahlib. Tenangkan jiwamu. Saya mengajarkan agama sama dia. Bahkan saya gak bisa mengeluarkan dia dari kampung Golai, Pak Kiai. Tenanglah. Meskipun kamu tidak berhasil mengeluarkan Edo dari kampung Golai, tapi kamu sudah berhasil mengeluarkan Edo dari api neraka. Tapi ini yang paling saya takutin dari kampung Golai, Bang Kiai. Orang yang beragama itu di sini tidak diterima. Dan demi Allah, saya itu belum siap untuk meninggal, Bang Kiai.